keren ya, udah Kevin Diesel. Ya enggak kali, KW2. Tapi yang jelas, ini adalah The Blusukan, begitu episode Bangka Belitung. Dan seperti biasa, saya masih di Bangka Culture Week 2016. Nah, apa kegiatan saya hari ini? Ikuti terus. Salah satu tujuan diselenggarakannya Bangka Culture Wave adalah untuk mempromosikan objek wisata bahari Pantai Tongaci. Sebelumnya, Pantai Tongaci memang sudah cukup dikenal karena memiliki penangkaran tukik atau penyu. Dan ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun dari daerah lain. Ya, salah satu daya tarik utama dari Pantai Tongaci adalah penangkaran penyunya. Nah, kita akan coba cari tahu seperti apa proses konservasi penyu yang ada di sini. Oh, halo Mas. Oke. Dengan Mas siapa? David saya. Mas David di sini sebagai apa nih? Kebetulan saya sebagai pengelola. Oh, pengelola. Pas banget. Berarti saya kalau tanya-tanya bisa semuanya dengan Mas David ya? Bisa, bisa. Mas betul, David, bisa. Ini sejak kapan sebetulnya berdirinya konservasi penyu di Pantai Tongaci ini? Oke, sebenarnya kami diberi nama konservasi penyu Tukik Bubble. Oke. Okay. Tukik artinya anak penyu, Bubble Bangka Belitung. Yeah. Kami berdiri pada tanggal 28 Mei 2009. Okay. Ide gagasan serta pendirinya oleh Pak Sian Sugito. Kebetulan atas dasar kecintaan beliau, maka dibuatkanlah salah satu sudut pantai di lokasi ini dibuat untuk area penangkaran penyu. Oke, okay, nah kira-kira seperti itu. Kita boleh nggak nih sambil turun di bawah sambil ngobrol-ngobrol? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke, okay. Okay, kita turun ke bawah dulu ya pemirsa ya. Penangkaran penyu Tukik Bubble memiliki penangkaran berbentuk keramba. Biasanya hanya pengurus saja yang diperbolehkan turun mendekati penyu-penyu yang ada. Beruntungnya, Mas David memperbolehkan saya ikut turun ke keramba. Nah, ini sekarang kegiatannya ngapain nih, Pak? Jam okay. segini nih. Sebelumnya saya jelaskan, ada tiga tahapan penting di lokasi konservasi penyu. Okay. Pertama adalah penetasan, pemeliharaan, dan yang ketiga pelepas liaran. Nah, kebetulan di bagian kegiatan ini masuk poin yang kedua, pemeliharaan. Okay. Nah, salah satunya adalah pemberian pakan. Kita beri pakan sehari tiga kali. Oke, okay, manusia juga ya? Tiga kali itu. Sehari ya? Nah, makannya apa sih? Kira-kira contoh, makanan utama mereka pelet. Pelet ini kan kandungannya ada ikan dengan tapiokanya, kemudian selingannya kalau misalnya sedang musim rumput laut, kita beri makan rumput laut. Ada pula kita beri ikan, sebutan orang Bangka, ikan tamban, yang kita potong-potong. Okay. Kira-kira seperti itu. Ini makan yang terakhir ya, ibaratnya ini makan malam mereka gitu ya? Iya, makan sore. Makan sore, begitu. Pak, ini yang ada di sini, penyu-penyunya udah usia berapa nih, Pak? Ini penyu ini usia ada dua macam. Yang pertama, umur 2 tahun lebih, kurang lebih. Kemudian yang paling besar ini kisaran umur 3 tahun lebih. Oke. Okay. Ini semua jenis penyu hijau. Penyu hijau? Iya. Oke, okay. Emang ada berapa jenis penyu sih? Oke, okay, jadi sebenarnya gini. Saat ini ditemukan 7 jenis penyu yang hidup di dunia. 7? Oke. Okay. 6 jenis diantaranya hanya hidup di perairan laut Indonesia. Bisa dibayangkan, Indonesia kaya akan jenis penyu. Ya, jadi hanya satu yang tidak ada di Indonesia? Betul, yaitu penyu kempi. Pak, sebetulnya umur berapa sih penyu itu baru bisa dilepas ke laut lepas gitu, Pak? Oke, okay. Sebenarnya untuk program dari 2014 masuk ke 2015, kita pelepasan penyu dengan umur 1 tahun. 1 tahun sudah bisa? 1 tahun, iya. Kenapa? Harapan hidupnya yang jelas semakin besar. Kita pernah coba lepas dengan umur 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan sebesar ini kira-kira. Itu kita lepaskan ke habitatnya. Itu masih tukik ya? Betul, tukik. Harapan hidupnya yang jelas kecil. Mungkin dari 100 ekor yang kita lepas, bisa jadi hanya 2-3 ekor yang bertahan sampai dewasa. Karena apa? Dimakan predator? Yang jelas musuhnya predator lain, kemudian mungkin kena jaring-jaring ikan nelayan, daya tahan renangnya kurang. Yeah. Nah, harapan kita dengan umur 1 tahun, kira-kira sebesar ini, diameter seperti ini, 20 cm, harapan hidup mereka bisa lebih baik. Daya renang mereka bagus, dimangsa predator lain juga sudah bisa menghindar. Yang jelas seperti itu. Nah, ini Pak, ini mungkin terakhir nih Pak ya, mungkin pesan juga dan keinginan harapan dari Mas David begitu ya, sebagai pemerhati dan kemudian pengelola konservasi penyu ini begitu. Apa harapan dukungan dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap keberlangsungan hidup dari penyu ini? Oke, yang pertama sih harapan kami, yang jelas untuk area pelestarian penyu jauh dari lingkungan aktivitas seperti tambang inkonvensional, kira-kira seperti itu. Karena akan berpengaruh pada air itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua, dijauhkan begitu ya? Oke, kira-kira seperti itu.
Mungkin yang kedua adalah sosialisasi terhadap nelayan-nelayan itu sendiri. Di sini banyak nelayan-nelayan, kira-kira. Apabila mereka sedang menjaring ikan di laut, tiba-tiba jaringnya tersangkut penyu, alangkah baiknya lebih baik dilepaskan kembali. Okay. Biasanya memang mereka kadang tersangkut. Mungkin tetaplah pasti ada. Pasti ada yang di saya kurang bisa menjelaskan yang jelas. Pastilah ada mungkin seperti itu, akibatnya akan luka. Kira-kira seperti itu. Selepas belajar tentang seluk-beluk penyu, setelah ini saya akan ajak Anda belajar mengenai sejarah dan literatur melalui museum dan perpustakaan Garuda. Tetaplah bersama The Blusukan.